Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Agropik, channel yang membahas tentang dunia tanaman. Nah, teman-teman, kali ini saya berada di kebun. Di depan saya ini adalah tanaman kola. Tanaman ini menghasilkan biji, dan bijinya bisa dimanfaatkan untuk minuman. Dan selain untuk minuman, biasanya bijinya dimanfaatkan untuk asma dan untuk menyegarkan badan. Tanaman ini biasanya tumbuh subur pada tanah yang lembab ya teman-teman. Ini berasal dari kawasan benua Afrika. Tanaman ini bisa tingginya bisa mencapai 9-10 meter ya teman-teman. Kita dekati. Ini daunnya seperti ini teman-teman. Tanaman ini memiliki nama Latin Kola acuminata dan termasuk ke dalam famili Malvaceae. Nah, di sini bisa terlihat buahnya. Kita dekati lagi. Ini ada buahnya, teman-teman. Buahnya benjol-benjol seperti ini. Nah, ini teman-teman, buahnya. Buahnya kalau dikupas seperti jengkol dalamnya. Biasanya ada di bawah yang jatuh. Kita cari buahnya ya teman-teman. Nah, ini ada bibitnya yang tumbuh sendiri. Ini masih ada biji kolanya nih. Ini tumbuh sendiri ya teman-teman. Cari lagi, ini juga ada nih. Kemudian ini juga. Nah, ini teman-teman, ternyata ada bijinya yang jatuh. Bijinya seperti ini, seperti jengkol. Warnanya merah atau ungu ya. Ini banyak nih. Ini bisa tumbuh, ini yang udah berakar. Ini bijinya bisa dikeringkan, kemudian dibuat sia dan dijadikan untuk bahan minuman. Sebetulnya tanaman ini kalau sudah tumbuh akan tahan ya teman-teman, tapi memang rentan terhadap hama dan penyakit. Jadi sebelum menanam tanaman ini, mungkin sebelumnya area yang akan ditanami tanaman kola ini harus benar-benar bersih dari hama dan penyakit, karena ketika tanaman ini terserang hama dan penyakit, maka daunnya akan rontok semua dan mati. Itu mungkin kelemahan dari tanaman ini teman-teman. Ini bunganya putih seperti melati, kebetulan ada, kita perbesar. Nah, ini teman-teman bunganya. Nah, ini buahnya teman-teman, jelas sekarang buahnya benjol-benjol dan bijinya seperti tadi, seperti jengkol. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.